بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال المصلي رحمه الله تعالى: وعده ونفعنا في علمه في دارين آمين. واعلم dan ketahuilah أن لا يشترط bahwa tidak disyaratkan وجود التسلل akan adanya تسلل. Tidak disyaratkan adanya tasallul fi jami'il isnadi pada seluruh sanad. Waqad yanqati'u tasallul, maka kadang terputus tasallul. Fi wasatihi, di tengah-tengahnya. Au amrihi, atau urusannya. Lakin yakuluna fi hadhil halati hadza musalsalun ila fulanin. Akan tetapi mereka berkata pada ini tasalsul, ini masalah-masalah di dunia sampai ke dunia. Wala irtibat baina sama baina tasalli wa rasiati. Tidak ada ikatan di antara tasalsul dan sah. Faqallama yaslamu tasalsulu min khalalin fi tasalsuli au da'fa. Maka sedikit selamat oleh orang yang mutasalsul daripada suatu keadaan di dalam tasalsul atau lemah. Karena dibilang tadi enggak ada ikatan di antara tasalsul dan semen, ya, umpama gitu ya. Di antara tasalsul dan tidak ada ikatan di antara tasalsul dan sah gitu. Enggak ada ikatannya di antara tasalsul dan sah. Faqul lama, maka oleh karena itu sedikit yaslamu, yang selamat al-mutasalsulu oleh hadis musalsal, al-musalsalu hadis musalsal min khalalin, dari kecacatan fi tasalsuli au dha'fin, atau kelemahan dalam tasalsulnya, ya. Sedikit selamat hadis musalsal atau ya, daripada hadis dhaifnya. Wa in kana aslul hadisi sahihan, sekalipun adalah hasil, ya, hadis itu sahih. Min ghairi tariqi tasalsul, dari tanpa adanya jalan tasalsul. Kayak kita ini enggak pakai tasalsul. Ya. Anwa'uhu, macam-macam hadis tasalsul. Yubayyinu, menjelaskan, iya, min syarhi ta'rif, dalam salah ta'rif, anna anwa al-musalsali, bahwa macam-macam tasalsul, salah satu dan tiga. Wa hiya al-musalsalu bi awal urwati, ya. Itu musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi. Wal musalsalu bi sighati ruwati, dan tasalsul dengan sifat-sifat ruwat perawinya. Wal musalsalu bi sifati riwayati, musalsal ini dengan sifat para perawi. Wa ilaika fi ma yali bayan, fi ma yali bayan hazil anwa'i, dan kepadanya pada apa yang menyiapkan ini tasalsul. Ya, akan dijelaskan nih maksudnya. Awalan al-musalsalu bi ahwalir ruwati. Yang pertama, tasalsul dengan keadaan para perawi. Wa alal ruwati, paling banyak, ya.
yang membawa ya wa ahlul ruwati dan keadaan-keadaan para perawi, imma ada kalanya aku katakan imma aqwalun aw af'alun, ada kalanya ya ucapan atau perbuatan au aqwalun atau ucapan perkataan wa af'alun mahudan ya perbuatan ya, bareng bersamanya. Jadi ada ya aqwal af'al aqwal af'al. Awalan al-musalsalu bi ahwalir ruwatil kauniyati. Yang pertama musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi. Contoh mislu hadis Muaz bin Jabal yang seperti hadis Muaz bin Jabal. Ada Nabi yang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, beliau pernah bersabda kepadanya, ya Muaz inni uhibbuka. Didoain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hai Muaz, sesungguhnya aku mencintai engkau. Padahal lagi ngimpi ya. Maka katakanlah olehmu pada setelah setiap salat ya, dubura kulli salatin Allahumma in'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Faqad tasalsala biqauli kullu biqauli kullin min ruwati wa ana uhibbuka faqul. Yang pertama musalsal dengan keadaan para perawi yang berupa ucapan. Mislu seperti mislu hadis Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal istrinya. Ada Nabi yang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lahu kepadanya, ya Muaz, wahai Muaz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakul, maka katakanlah fi duburi kulli salatin pada se ya pada setiap kita ke WC, keluar dari WC, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika. Wa qad tasalsala biqauli kullun min ruwatihi wa ana sawi. Iya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muaz, wahai Muaz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakul, maka katakanlah fi duburi kulli salatin, pada setelah setiap salat, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir. Jadi kita minta tolong tuh. Nandakan apa? Kita ini lemah, yang maha kuasa Allah. Wa husni ibadatika, dan bagus ibadah kepada engkau. Faqad tasalsala, maka sungguh ia telah bertasalsul biqaulin, dengan tiap-tiap ya biqauli kulli kullin min ruwati, dari ya dengan tiap-tiap perkataan daripada ahli ya riwayatnya, min ruwati, wa ana uhibbuka, dan aku termasuk orang yang mencintaimu. Ya, uhibbuka, aku termasuk orang yang mencintaimu. Fakul, maka katakanlah. Ini nanti setiap meriwayatkan bilang begini. Wa ana uhibbuka. Namanya hadis musalsal. Sanian al-musalsalu bi ahwalir ruwatil fi'liyati. Musalsal dengan keadaan-keadaan para perawi yang bersifat perbuatan. Bi ahwalir ruwatil fi'liyati. Misal hadis Abi Hurairah, seperti hadis Abi Hurairah qala, berkata, ya syabbaka biyadi, telah mentasbihkan dengan tanganku Abul Qasim, oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam Nabi. Qala wa qala, dia berkata, khalaqallahu arda yurisu ya khalaqallahu al-ardha
yauma sabti. Allah ciptakan bumi pada hari Sabtu. Waqat tasalsala, sungguh tasalsul itu hadis, bitasbiki kullin min ruwatihi, dengan mentasbikan gitu. Tasbik dengan mentasbikan kullin tiap-tiap min ruwati daripada perawinya, banyak berarti. Iya, biadi man wara'ahu anhu. Iya, di tangan orangnya ya. Orang yang meriwayatkannya. Al-musalsalu bi ahwalir ruwati, wallahu a'lam bissawab.